Kalau bercerai, anak wajib ikut ayah atau mak atau berlawan di mahkamah. Dengar baik-baik. Bagus, jarang orang tanya ni. Mak dengan ayah bercerai. Nak ada anak. Anak duduk dengan siapa? Ha, bagus soalan. Okey. Bila berlaku perceraian, nak ada anak, tengok dulu anak besar mana. Kalau anak yang 7 tahun ke bawah, automatik hak penjagaan mak. Automatik, tak payah masuk kelas. Okey? Automatik. Faham? Tak payah cara, tak payah pakai lawyer, tak payah. Pakai lawyer pun tak menang. Bila tu mak nak bela, ayah pun nak bela. Dua-dua nak dapat kat mak. Ada 3-3 dapat kat mak, ada 8-8 dapat kat mak. Maksud dapat duduk di rumah mak bersama mak. Faham? Mana tu? Semua anak yang belum genap 7 tahun. Okey, sesak tu. Duduk dengan mak, 3 beradik. 6 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 3 beradik. Belanja ayah wajib bagi. Faham lagi? Nafkah. Dan ayah berhak mengambil untuk jalan rumah ayah supaya tak putus hubungan, buat dia makan angin kemarin helm, tengok burung telur taman temple. Pang lagi. Ha, tu tak boleh larang. Mak tak boleh larang. Jadi ramai dia larang. Tak boleh, tak benar ambil. Tak. Haram belaka tu. Anak yang 7 tahun ke atas belum balik, belum berdikari. Pang lagi. Ha, maka hakim akan tanya nak duduk dengan siapa. Yang 7 tahun hakim akan tanya. Nak. Ha, ayah duduk lek ni, mak duduk lek ni. Okey. Nak duduk dengan ayah ke nak duduk dengan mak? Nak duduk dengan ayah. Ting, dia katok tukur. Ketang, katok duduk dengan ayah. Okey? Kalau ambil buat lari, kena takak. Ha. Ha. Kali-kali ayah ayahlah. Kalau daddy, daddy lah. Nah. Ha. Kalau orang KL biasa, papa. Nah. Papa, papa. Ha. Papa pun lapar dengan orang dakak. Nah. Ha. Tapi jangan papi dah lah. Okay? Ha. Ada juga orang, dia nak hebatnya nampak Mak Saleh, dia panggil papi ayah dia. Papi tu anak anjing. Papi, papi. Ayah dia pun panggil. Au, au bunyi. Faham nakal. Nah. Nak duduk dengan siapa adik? Nak duduk dengan mak. Faham tak lagi? Ha, maka duduk dengan